Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi bagaimana cara memaksimalkan aplikasi GPS Fix Location menggunakan perangkat Android atau handphone Android Xiaomi atau Redmi. Tujuan dari memasang aplikasi GPS Fix ini adalah untuk menyembunyikan atau mengaburkan posisi kita dengan menandai posisi kita di lokasi tertentu agar orang lain tidak mengetahui lokasi kita sebenarnya. Aplikasi ini bisa kita download di Play Store dan bisa kita jalankan tanpa posisi root atau unlock. Jadi aplikasi ini bisa berjalan dengan normal tanpa perlu kita root. Kita bisa menentukan titik dimanapun menggunakan aplikasi ini. Di sini kita akan mencoba, saya ingin posisi sebenarnya saya ada di rumah, ya, di Solo Purnakom. Kemudian saya ingin mencoba memposisikan saya berada di sebuah mal di Solo, ya, sebuah mal di Solo. Di pusat perbelanjaan di Solo. Di pusat perbelanjaan di Solo. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita menginstal aplikasi yang diperlukan. Yang pertama adalah GPS Fix. Dan developer option. Untuk aplikasi, sebenarnya semua aplikasi hampir sama, ya, GPS Fix ini semuanya hampir sama. Tapi pada kesempatan ini saya memilih pakai aplikasi GPS Fix yang sesuai dengan logo atau gambar yang sama dengan aplikasi yang ada di sini. Aplikasi ini sangat kecil, tetapi memiliki fitur yang maksimal, ya. Kemudian aplikasi kedua yang kita perlukan adalah developer tool. Aplikasi ini seperti yang kita gunakan untuk masuk ke opsi pengembang pada ketika kita unlock STB, ya. Banyak aplikasinya, variasinya, tapi kita membeli ke yang bergambar robot Android, ya. Nah, kebetulan ini sudah terpasang di STB di handphone Xiaomi. Kemudian kita coba untuk settingnya. Ketika kita buka pertama kali GPS Fix, sudah ada instruksi yang tertera pada aplikasi tersebut, ya, mana yang perlu harus disetting. Pada intinya kita diarahkan untuk masuk ke opsi pengembang. Nah, opsi pengembang untuk perangkat Xiaomi atau Redmi, saya kebetulan memakai Redmi Note 9. Kita cukup menekan versi MIUI, ya, berulang, ya, kita tekan berulang. Nanti secara otomatis kita akan masuk ke opsi pengembang, ya. Nah, kemudian untuk memudahkan membukanya, kita buka
aplikasi developer tool. Kemudian kita cari lokasi mock, ya. APL lokasi mock. Kita pilih aplikasi lokasi mock ya. Nah, ini scrollnya terlalu bawah. Aplikasinya sebenarnya posisinya di atas ya. Tidak sampai ke bawah. Ya, terlalu jauh kita men-scroll, kita kembalikan ke scroll ke atas ya. Kita pilih fake GPS. Nah, setelah berhasil kita setting melalui developer option, langkah selanjutnya kita buka aplikasi GPS fake. Iya. Kemudian kita biasanya diposisikan di sebuah benua ya, benua Amerika kalau tidak salah. Atau benua Eropa kalau tidak salah ya. Kemudian kita coba untuk mengarahkannya ke peta Indonesia. Jadi perlu juga kita membuka globe ya, posisi Indonesia di mana. Kemudian kita persempit perkecil di Pulau Jawa, kemudian kita pilih Jawa Tengah, kita perbesar lagi masuk ke Surakarta. Ya, kita turut ya, kita coba menentukan titik di sebuah pusat perbelanjaan yang terkenal di Solo ya. Oke, setelah selesai, kita akan mencoba mengetes aplikasi ini apakah berjalan atau tidak dengan kita membuka GPS kita ya, Google Map. Kemudian nanti kita lihat posisi kita berada di mana. Oke, nah, berhasil ya. Posisi kita sekarang berada di pusat perbelanjaan yang kebetulan kita tandai yang tadi. Nah, kita pergi kemanapun selama ini GPS Fake-nya berjalan, posisi kita akan stuck di situ. Dan kita tidak akan kemana-mana ya. Karena memang sudah kita tandai di situ. Kemudian aplikasi ini sebenarnya sangat baik ya, sangat mudah untuk pengoperasiannya dan pemasangannya. Nah, tapi terkendala di sini adalah ketika aplikasi ini kita gunakan untuk beberapa aplikasi yang memiliki sistem keamanan yang bagus atau keamanan khusus, biasanya akan terdeteksi aplikasi tersebut sehingga disarankan untuk menghapus atau menguninstall ya dari aplikasi GPS Fake ini. Biasanya akan muncul tulisan peringatan ketika kita membuka atau kita melakukan setting di aplikasi yang kita inginkan, akan muncul aplikasi yang ada di sini
mengandung di perangkat ini mengandung aplikasi yang tidak diizinkan di perangkat ini ya, gitu. Nah, gini, untuk mengatasinya di perangkat HP Xiaomi, kebetulan HP Xiaomi memiliki fitur spesial di mana kita bisa membuka ruang kedua atau ruang kedua ya, kayak user akun kalau dalam sebuah Windows ya. Kemudian kita akan mencoba setting di sana. Karena pada prinsipnya aplikasi yang terinstal di ruang pertama tidak mampu mendeteksi aplikasi yang terpasang di ruang kedua. Nah, sehingga ketika kita memasang aplikasi GPS Fake ini di ruang kedua, kemungkinan aplikasi yang tidak bisa dibuka di ruang pertama tidak akan mampu mendeteksi di ruang kedua. Nah, kita masuk ke ruang kedua, kemudian kita install aplikasi yang sama yang di ruang pertama tadi ya. Tapi sebelum itu, aplikasi di ruang pertama kita hapus dulu ya. Jangan sampai lupa dihapus dulu. Ya, kita download bahan-bahannya, GPS Fake Location. Kemudian untuk memudahkan kita masuk developer, kita install juga developer tool. Untuk Play Store memang seperti ini ya, banyak iklan yang terpampang di sana. Oke, ketika sudah selesai kita langsung saja ya, kita setting hampir sama dengan settingan di ruang pertama tadi. Kita buka GPS Fake-nya. Nanti secara otomatis akan muncul perintah seperti tadi. Kita klik OK ya tadi. Kemudian instruksinya hampir sama. Kita klik OK saja. Nah, kemudian kita buka aplikasi developer tool. Masuk ke developer tool. Kemudian kita klik opsi pengembang. Kemudian kita scroll sedikit saja ke bawah ya. Pilih APL lokasimu. Nah ini. Nah, kita pilih fake GPS. Nah, setelah sudah selesai, kemudian kita tentukan titiknya. Nah, kita tentukan titiknya, kita coba di tempat yang berbeda ya. Ini sama juga mal di Solo yang berada di Jalan Slamet Riyadi ya. Kita akan tentukan titiknya di sana. Karena posisinya, lokasinya tadi diperkecil ya, jadi kita harus agak sabar untuk settingnya di sini. Jadi kita perbesar sampai ketemu titik yang tepat. Di sini sudah ketemu. Kita perbesar sampai maksimal ya, sehingga nanti titiknya bisa tepat sekali. Kemudian
ketika kita sudah menentukan titiknya dan kita anggap itu sudah tepat, kemudian kita klik play ya, tombol yang berada di pojok bawah yang berwarna hijau. Ini mau di dalam atau mau di luar ini, soalnya tempatnya luas ini kebetulan. Oke. Kita play, kemudian secara otomatis akan keluar. Nah, setelah ini kita masuk ke ruang pertama. Ya. Kita biasanya ada pintasan sebenarnya, ketika kita lock kemudian kita buka, kita bisa langsung memilih ruang kedua atau ruang pertama ya. Nah, kalau kita terkunci dengan sidik jari, biasanya kita tinggal setting ya, sidik jari kanan mungkin ruang pertama, sidik tangan kiri berarti ruang pertama kedua gitu ya, agar memudahkan di sini. Kemudian kita akan uji di Google Map ya. Nah, posisinya tepat sekali, kita sudah berada di pusat perbelanjaan yang kita inginkan tanpa terdeteksi aplikasi atau di ruang pertama ini ada aplikasi manipulasi lokasi ya. Oke. Kita coba untuk geser ke lokasi pertama, pasti akan kembali lagi karena titiknya sudah kita tandai di sana. Ya. Nah, cara ini cukup ampuh ya, cukup aman, sehingga kita bisa menghindar atau kita bisa istilahnya memanipulasi lokasi kita agar tidak terdeteksi atau tidak diketahui oleh orang lain. Nah, dengan cara ini, aplikasi ruang pertama yang mensyaratkan untuk menentukan titik lokasi tidak akan mampu mendeteksi aplikasi yang ada di ruang kedua, sehingga kita lebih leluasa menggunakan aplikasi GPS Fake di lokasi ini. Nah, catatan dari kami, tutorial ini atau aplikasi ini sebisa mungkin digunakan untuk tujuan yang positif ya, jangan digunakan untuk tujuan yang negatif. Sebagai contoh, kita melakukan presensi kehadiran, kita memanipulasi presensi kehadiran yang seharusnya itu presensi di tempat kerja, tapi kita setting seolah-olah kita berada di tempat kerja, padahal di rumah. Nah, gunakan aplikasi ini dengan bijaksana, teknik ini dengan bijaksana, pengoperasian aplikasi ini dengan bijaksana. Ketika sudah selesai, jangan lupa untuk mematikan aplikasi GPS Fake di ruang kedua ya. Jangan sampai lupa, karena kalau tidak lupa kita mematikan, posisi kita pasti tetap di situ. Dan pada akhirnya kita nanti akan kesulitan sendiri. Jadi kita gunakan di mana kita memerlukan saja. Kemudian, apabila ini dipakai untuk hal yang lain, resiko ditanggung penumpang ya. Oke, terima kasih. Sekian tutorial dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar ya. Usahakan handphone yang dipakai bisa sejalan dengan aplikasi yang saya cantumkan di sini ya. Kemudian
Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk yang belum subscribe untuk memberikan subscribe. Bagikan kepada teman-teman yang sekiranya nanti membutuhkan, sehingga akan menjadi lebih bermanfaat video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.